Next, ada informasi dari Davina Karamo yang memberikan kondisi pola Verhoeven saat umroh bareng beberapa waktu lalu nih. Seperti apa informasinya? Ini dia. Paula Verhoeven sempat menjadi bulan-bulanan netizen setelah Baim Wong mengaku Paula tidak izin saat berangkat umroh sebelum digugat cerai sang suami. Sekedar informasi nih Besti, Paula diketahui berangkat umroh bareng teman-teman artis lainnya, salah satunya ada Davina Karamoy. Davina yang ditemui beberapa acara pun akhirnya berbagi kisah perjalanan umroh bareng Paula. Dia mengakui saat menghadap Ka'bah, Paula tak kuasa menahan air matanya. Iya. Senang karena baru pertama kali dan orangnya baik banget, sumpah baik banget ternyata. Dan kayak apa namanya tuh kayak kita pesawat. Aku itu kan termasuk agak risih kalau kita lagi berdekat terus dia jadi foto, ya kan? Karena menurut aku kurang sopan aja gitu. Baru kita lagi nangis, tapi kalau Kak Paula lagi nangis gitu ya. Terus dia, Kak Paula kita foto, aku boleh? Makasih. Oke, keren gitu. Tapi menurut aku itu keren banget, Kak Paula baik banget sih. Tanpa membeberkan secara spesifik obrolan mereka, Davina mengatakan kalau Paula memang sempat mengajak dirinya ngobrol. Kira-kira mereka ngomongin apa di Besti? Enggak sih, enggak bareng-bareng banget, cuma ngobrol-ngobrol aja biasa. Karena kan kayaknya selalu bareng-bareng kan, berangkatnya. Itu baik banget kata Paula. Davina yang mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Paula dan Baim, dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Yang jelas, dari pengakuan Davina, Paula adalah orang yang sangat baik, hebat, dan juga sangat sayang sama keluarga. Ya, aku cuma doain semoga yang terbaik aja sih buat Paula. Paula, wanita yang sangat baik, sangat sayang keluarga, sangat sayang anak. Keren banget sih. Itu pertama kali. Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Fresh.